Saya Agus Alim bin Amran. Alimin. Ada yang pekat aku, Rex. Ada hifaya. Bawa tadi game ni rosak lah. Nampak, Rex. Tengok dia meja. Penipu punya game. Korang nampak saya spray bagi tadi. Ada hit damage tadi. Takkanlah bom tu satu pun tak kena. Hilang komen tadi. Apa komen dia? Aduh, komen tadi. Adik saya Agus Alim bin Amran. Tak boleh ni lah. Tak boleh tengok komen jap. Serius lah. Adik saya Agus Alim bin Amran dah meninggal dunia tadi. Allah. Serius lah. Agus tu seorang yang baik tau. Dia seorang yang baik. Dia betul-betul baik. Hati dia baik. Kalau korang nak tahu masa dia sakit, masa dia dekat rumah ni lagi sebelum dia pergi hospital, saya tidur lewat. So bila saya lalu depan bilik Agus, saya dengar dia pasang mengaji. Setiap malam dia dengar mengaji. Setiap malam. Sebab saya turun bawah nak pergi ambil air. Nak ambil air masak. Saya dengan itulah daripada 2020 lagi kan. Daripada tahun 2020 lagi. Tapi Agus memang korang yang kuat semangat. Dia sebab tu kita boleh nampak dia still cuba untuk berlawan dengan COVID ni. Even macam-macam dia still lawan. InsyaAllah Agus syurga untuk dia. Dia meninggal dunia pun sebab wabak kan. Mati syahid. Syahid untuk dia dan InsyaAllah syurga tempat dia. Tak sangka siap. Last jumpa Agus pun masa tu last lah saya nampak Agus last. Saya lihat dia, saya tengok dia dekat katil dia. Saya terbuka pintu bilik dia. Lepas tu saya jenguklah Agus. Dia terbaring. Betul-betul sesak nafas lah. Dia bukanlah sesak nafas sangat. Dia macam tak ada nafas macam tu. Sebelum dia pergi, dia pergi hospital. Tapi tak sangka lah dia